Ini lho. Ini kene. Nah, iki kernet baru kita. Namanya Mas apa jenenge, Mas? Adit. Kenake ya. Kan iki fansnya kan banyak 53 ini. Ini namanya Mas Adit dan fakta terbarunya adalah ya, hati-hati, Pak. Sehat selalu. Ya. Sopo ya kaya? Pokoknya Pak E ya. Ya. Sinar Jaya. Iki Mas Adit ini fakta terbaru adalah adik kandung, benar Mas? Benar. Dari siapa, Pak? Mas Yusani. Oke, jadi ini adalah pasangan keluarga ya. Ini adalah bis keluarga 7553 Body Legacy. Saiki menjadi Raming Predator, tapi bis keluarga dengan sopir dan kernetnya adalah kakak dan adik kandung. Perasaannya piye iki sebagai adik kandung Yusani terus ngawal kakak sendiri piye? Seneng. Seneng campur deg-degan. Deg-degane piye, Le? Ya, enek diwene. Oh iya iya iya. Kok medine nek salah ya. Tapi pernah enggak? Iki berapa PP sih jalan sama Mas Yusan iki? Sebulan. Sebulan. Nah. Ini pernah enggak dimarahi ketika ngelain gini? Pernah tapi jarang. Pernah, tapi sekali dua kali. Dalam arti mamarahi itu sebenarnya mendidik ya, mengajari karena beliau tergolong baru. Wis 2 bulan ono nang SR. Hampir 2 bulan. Lah. Hampir 2 bulan, anggaplah 1,5 bulan. Sak bulane kuwe mlaku kambek kakange ya. Jadi kakaknya pun punya tanggung jawab besar supaya adiknya benar-benar jadi kernet yang bagus, luar biasa. Lah kok iso mlebu SRI sing ngongkon sapa? Mas. Jadi iki ya guys ya, yang nyuruh emang Mas Yosani mlebu le ngono ya. Oh, padahal ini ya. Maksudnya kenapa enggak ngarahkan ke yang lain? Malah dikongkon melaku SR. Oke. Mungkin Mas Yusani punya cita-cita nanti saudaranya lagi jadi kondektur. Jadi nanti satu keluarga ya. Sopir, kernet, kondektur, satu keluarga, satrah. Kok bisa ditulisi keluarga Cemara? Masuk ora? Masuk. 7553 guys ya. Pakai jamnya 7036. Nanti angkatannya 1355 dari Terminal Giwangan Jogja dengan driver Yosani, kondektornya Pak Agus dan kernetnya Mas Adit. Ya, mantap sekali. Ki mau sekolah Surabaya sampai kene oleh piro, Pak? Gak takon. Belum berani tanya ya, kernet baru. Tapi Masmu gak takon? Masih takon. Oh. Tapi penumpangnya pacel gak? Ngadeg-ngadeg gak? Biasa. Angkatan Bungur jam piro? Tengah telu ya? Setengah teluan. Jam telu lah. Ya jam telu iki. Wis ana San, guys. Iklan dulu. Ada bis bagus. San Tronton e, gokil. Oh, berarti sampai omah yo nganjuk bareng, Mas. Heeh. Sak omah ambek Yosane beda. Oh, kambek Pak Yani. Ya. Jadi ini bapaknya adalah Pak Yani yang driver apa dulu terkenal apa? Aduh, apa? Sari Rasa. Sarindah, oh kok Sarirasa ke rumah makan, sorry. Sarindah ya, driver Sarindah yang cukup terkenal ya, itu Pak Yani ya. Dua anaknya jadi driver dan ini sementara jadi kernet. Tapi ada bayangan gak, Mas? Nanti kedepannya jadi kondektur gitu? Ya. Nanti insya Allah ya, Mas ya. Kalau ada jalan, jenengan bilang anu minta di training kondektur ya. Karena kalau jadi kondektur kan nanti bisa jadi kontrol. Tapi iso nyupir, Mas? Bisa ya. Kenapa enggak jadi sopir aja? Mas, boyo, Mas. Boyo. Oke, Mas. Parani. Kemana, Pak? Nah, takoni. Belajar. Nah. Hah? Hah? Waduh, gak wani Prambanan, Pak. Gak boleh lek Prambanan. Prambanan sampai naik langsung Jaya apa Soeharno nanti lewat sini. Tunggunya di situ aja, nanti bisa lewat sini. Gak boleh naik Prambanan. Paksi minimal Klaten Terminal lah. Kalau Prambanan gak boleh. Jadi kan tunggu di sana aja. Nanti bisa lewat Soeharno atau langsung Jaya, Pak. Dewa Amor. Mantap. Karena ada aturan yang tidak, yang harus di anu ya, yang tidak apa jenenge, yang tidak bisa di anu dilanggar ya. Naik jam segini penumpang Prambanan enggak boleh naik Sugeng Rayu. Paling enggak minimal itu Klaten Terminal ya, Mas ya. Ya betul sekali. Tadi nyalip enggak Surabaya Jogja? Surabaya Jogja. Nyalip sapa? Mira ta Sumber?
Sumber. Soloan ya? Sopo, sopo? Mbah Mak. Ora kenal. Oh, nomere, nomere. Oh, lali. Tapi towermu piye? Wis komplit towere? Masih proses. Ya, nanti semoga towernya semakin tinggi. Pokoknya kernet yang jam terbang lama itu biasanya towernya tinggi. Kalau yang baru emang masih meminta nomor-nomor dari kreskannya ya. Oke, oke, oke. Kayak jenenge Bejok kayak. Kayak jenenge Pak Purwanto Bejok. Oke, oke, oke. Kumat kayak. Dadang. Rawaras. Lagi rawaras. Ya biasanya koncone masmu. Salip-salipan karo masmu. Ning dina iki ora ya, biyen zaman masmu nggawa pirone kayak. Kayak Pak Meno terus arep ngumbah kayak. Pak Meno terus siap marani Pak Bejok kayak. Mantap, ini tukang cuci nih Mira. Mau berangkat 7553. Sepi ya guys ya, ini kita mau dewe yang kayaknya ngobrol sudah 5 menit punjul. Yang lewat pengen ngomong luru. Ini mau siji masih arep melu kayak? Melu. Neng di jari? Dari Ngawi. Lumayan, Ngawi siji. Dari belakang, boh dari depan tadi kayaknya belum ada orang naik sih. Mangkat pak. Ya, mangkat yuk. Berangkat, berangkat, berangkat. Ah, boyo, 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 boyo. Mas, tangi mas. Mas, tangi mas, tangi ke masmu. Ini detik-detik adiknya membangunkan masnya. Waduh. Adik membangunkan kakak ya. Wani-wani ini. Serba salah ya. Yuk. Oke. Eh, tutup. Kabarnya atret. Ya. Eh, eh. Ini lagi semangat-semangatnya ngernet luar biasa. Mas Adit Rayini pun Bopo Yosani. Jadi satu keluarga di posisi depan, driver Yosani dan adik kandungnya. Jadi ini luar biasa mempesona. Nanti kita lihat Yosani kata-katanya apa ini. Kita tanyain lah sebelum berangkat. Insya Allah kalau longgar nanti pas di depan situ ya guys ya. Itu 55 telu pesona body legacy sing eksistensinya masih ada ya guys ya. Kari iki ambek 0 telu tok gitu. Boleh jam bengi ya OPS loro gak apa lah aku. Soale mlebu kene iku bengi. Nah, kita cegat di sini. Yo sane, nanti kan biasanya memberi kata-kata iki. Ah. Pak Mei, kita bukakan pintu untuk Pak Mei. Waduh, luar biasa. Ini perasaanmu dikawal adik sendiri, perasaannya apa Yos? Pak Esoto. Nih, tutup. Keluarga Cemara ini ya. Luar biasa. Bapak Yosani siap berangkat. 7553 teman-teman yang mau bareng dari Jogja 1355. Jamnya kuwi terus ya. Insya Allah nggak berubah selama Yosani ngelain. Leker poin lagi satu, mantap, poin gak habis-habis ini. Yo, berangkat. Rrrr. Memang Yosani jadi